Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar mengejutkan datang dari pasangan artis ternama tanah air. Alangkah baiknya sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kalau sudah, mari kita simak lagi videonya. Syahrini dan Reino Barak telah menjalin rumah tangga selama 3 tahun. Lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1980, usia Syahrini kini telah mencapai 41 tahun. Sementara itu sang suami, Reino Barak berusia 37 tahun. Tapi sayangnya, hingga kini Syahrini dan Reino Barak belum juga dikaruniai momongan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan yang sangat memukul Syahrini, terlebih lagi usia Syahrini pun terbilang tidak lagi muda. Syahrini dan Reino Barak menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019. Bukan di Indonesia, sudah tahu pernikahannya itu digelar di Masjid Chami, Tokyo, Jepang. Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka diantaranya, pengusaha Rahmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Quraisy Shihab. Melihat dari unggahannya di media sosial, Syahrini dan Reino Barak memilih untuk potong tumpeng di rumah saja. Baru-baru ini, rupanya mertua Syahrini sempat memberikan kode ingin segera memiliki cucu kepada sang menantu yakni Syahrini. Meski demikian, tidak mengurangi rasa sukacita di hari ulang tahun inces tersebut. Sebagai mertua, Rosano tentunya tak lupa tutut memanjatkan doa dan harapan terbaik untuk menantunya. Momen tersebut terekam saat sebelum pemotongan tumpeng dilakukan. "Insya Allah dipanjangkan umurnya," kata Rosano Barak. Mendengar sang ayah mertua memanjatkan doa, Syahrini pun lantang mengamininya doa tersebut. "Amin ya Allah," sahut Syahrini. "Bahagia dunia akhirat," lanjut Rosano Barak. Ayah Reino Barak terlihat khusyuk mengucap doa agar Syahrini segera berbadan dua. Mengetahui sang ayah mertua sedang memberikan kode, Inces pun tak kuasa menahan senyum. Admin turut mendoakan semoga Mbak Syahrini cepat diberi momongan, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like dan komen.